Rizky Billar curhat soal direndahkan sebagai suami sebelum dilaporkan KDRT. Rizky Billar dilaporkan istrinya Lesti Kejora atas dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti melaporkan Billar pada Rabu tanggal 28 September malam ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kabar itu juga sudah dibenarkan pihak Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Ia menyebut Lesti Kejora mendapatkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Iya betul, semalam saudara LK sudah melaporkan kasus yang dialaminya, ucap AKP Nurma Dewi di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis tanggal 29 September tahun 2022. Laporan saudari LK adalah KDRT yang dialaminya, menurut beliau pelakunya adalah suaminya, lanjutnya. Sebelum namanya dilaporkan ke polisi terkait KDRT, Rizky Billar sempat mengungkapkan curhatnya soal tidak terima bila direndahkan sebagai suami. Yang gue kesal gini, gue tuh gak masalah sebenarnya ketika secara karir direndahkan, tapi secara sebagai suami gue direndahkan, gue gak terima, ucap Rizky Billar di YouTube Fadi Iskandar. Curhatan itu dilontarkan Billar lantaran banyak yang menilai dirinya hanya menumpang hidup dari Lesti Kejora. Billar pun memberikan klarifikasi bahwa tudingan tersebut tidaklah benar. Karena bukan begitu kenyataannya bos, Anda hanya penonton, Anda boleh menilai tapi Anda jangan menghakimi. Anda hanya tahu ya seujung kuku dari kehidupan kami. Orang yang terdekat Lesti saja mengakui kehidupan kami berubah setelah pertemuan kami. Masa Anda tidak mengakui, artinya munafik dong, tambahnya.